top, top, top. Now watch me whip, hey. Now watch me nae-nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae-nae. Why me do? Now watch me whip, kill it. Watch me nae-nae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana. Saya dari kelas 11 IPS, sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung. Di video ini saya akan menyampaikan materi, yaitu pengertian kerajinan dari barang bekas dan contoh-contoh kerajinan dari barang bekas. 1. Pengertian kerajinan dari barang bekas merupakan alternatif untuk memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai, sehingga menjadi kerajinan tangan yang unik dan menarik, bahkan bernilai jual tinggi. Selain itu, kerajinan tangan adalah upaya bentuk memanfaatkan kembali barang bekas tersebut. Berikut beberapa contoh kerajinan dari barang bekas. 1. Membuat lampu sendok. Jika di rumah Anda banyak sendok plastik yang sudah tidak terpakai, maka jangan langsung dibuang. Kenapa? Karena Anda masih bisa menggunakan sendok plastik tersebut untuk membuat lampu yang sangat estetik dan memiliki nilai seni yang lebih. Yang kedua, mengubah sarung tangan menjadi boneka. Sarung tangan bisa Anda manfaatkan menjadi boneka kecil yang menarik. Caranya yaitu Anda hanya memerlukan tambahan lain seperti kapuk. Yang ketiga, mendaur ulang botol bekas. Anda bisa membuat bas bunga dengan menambahkan lukisan untuk menghias botol ataupun memanfaatkan botol plastik bekas Anda untuk membuat dompet koin yang lucu. Yang keempat, membuat bunga dari kertas ataupun sedotan. Sedotan kering atau kertas kering ternyata bisa Anda bentuk menjadi suatu kerajinan dari barang bekas berupa bunga yang cantik. Yang kelima, mengubah kaleng menjadi tempat sendok. Dengan kaleng yang sudah tidak terpakai, Anda bisa membuat tempat sendok ataupun tempat pensil yang menarik. Caranya sangat mudah. Anda cukup menghias kaleng tersebut dengan menggunakan kaleng atau hiasan lain sesuai selera. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.